Jumpa lagi dengan saya Mas Jipi. Dari video kali ini saya akan mereview tempat yang lagi viral, tempatnya di Lampung, mana ya, Lampung Timur, Selatan, Utara, nggak tahu, tapi tepatnya di Pantai Sebalang. Jadi ini ditemukan profesor dari Perancis, guys. Dan di sini sebelah saya ini nampak seperti saya ini bukan di Bali. Ini memang ornamennya mirip-mirip Bali. Ini seperti arca, kayak reca pentung. Sebentar, tak ngopi. Dan di sini saya akan mengeksplor, guys. Jadi mengeksplor semua yang apa di sini. Kira-kira nanti teman-teman yang mau jalan ke sini bisa ngajak keluarganya. Intinya recommended atau tidak gitu, guys. Ya, nggak usah panjang lebar, langsung kita menuju lokasi yang agak ciamik. Cekidot. Oke, guys, kita gaskan tipis-tipis sambil naik mobil. Kelihatan payung-payung mirip-mirip seperti di Bali, guys. Jadi Pantai Sebalang ini meniru Pantai Bali kemungkinan. Dan di sini juga ada kora-koranya, guys. Ayo kita jalan tipis-tipis lagi sambil menikmati sunsetnya, guys. Dan di sana itu juga ada penghiburnya, guys. Mas-mas yang main gitar kalau nyore-nyore gitu. Jadi cocoknya adalah pasangan muda-mudi, guys, sebenarnya para jomblo dan jomblowati. Soalnya di sini disediakan bantal-bantal agar bisa nanti ngobrol-ngobrol empat mata kemungkinan, dan juga ada kasebo kalau yang tidak mau bantal bisa di situ. Dan depannya ini adalah penampakan dari perahu kecil, guys, untuk pemanis, ya, pemanis mata bahwa pantai ini adalah ombaknya tenang. Jadi seperti itu, guys. Dan ini seperti yang saya bilang, mirip-mirip yang ada di Bali, patung-patung kayak gitu. Dan di sini kasebonya juga terletak rapi di pinggir pantai. Jadi dari arah barat sampai arah timur itu semuanya tertera kayak gini, guys. Kasebo, tempat duduk, terus juga bantal-bantal tadi. Kalau masalah pemandangan tidak kalah dengan Laut Jawa, lihat sangat ciamik banget, apalagi sunsetnya juga sepoi-sepoi, guys. Dan di sini juga berdekatan dengan pulau-pulau seperti ini, guys. Kalau beruntung kita bisa melihat kapal seperti ini berlayar, soalnya ini dekat dengan Bakauni, ya, Merak Bakauni, guys, penyeberangan. Oke, guys, saatnya kita berenang. Ini dipandu dengan mbak-mbak yang sudah siap untuk ciblon di sore-sore hari ini. Biasanya liburan, kalau tidak mandi itu belum libur katanya. Dan di sini kita diajak bareng keluarga temen aku yang dari Lampung untuk mengunjungi Pantai Sebalang. Jadi Mas Bagul Gedang ini mengajak keluarganya, sanak familinya, termasuk emaknya dan di anaknya yang bandel minta renang terus. Dan ini, guys, sedikit sedih kalau pantai Indonesia tidak bisa dipungkiri sampah. Dimana-mana sampah dan sampah, itulah kebudayaan kita sampai kapan. Semoga nanti kedepannya juga bisa bersih. Apalagi ini ya, minuman keras lagi, guys. Guys, udahlah, memang gimana lagi. Sekarang kita pantau dari udara, guys. Selamat menyaksikan.
sekarang saatnya makan cuy. Jadi di sini keluarga Bapak Bagul Pedang mengajak sanak saudaranya, sepupu, keponakan dan lain-lainnya. Dan di sini ada mbak-mbaknya yang lagi makan bareng sambil suap-suapan, ada yang disuapin. Dan ini saya mau singkat saja langsung cuci mulut. Jadi cuci mulutnya pakai durian, guys. Jadi biar baunya mantap, menggelegar dan mempesona. Ini tinggal tulang-tulangnya saja. Dan ini adalah Bapak Bagul Pedangnya, guys. Ternyata tidak suka biji durian dan ini mbaknya malu-malu kucing. Dan di sini lihat adiknya juga makan dengan lahapnya. Dan ini adalah penampakan Pantai Sebalang di sore hari menjelang malam, guys. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.